Insyaallah malam ini kita menyambung pengajian minggu yang lewat. Dengan niat mudahan kita berkumpul di majelis ini, mudahan kita nantinya berkumpul di surganya Allah dengan ridhanya Allah beserta Rasulullah. Itu jadi yang penting. Ternyata kumpulnya kata kawan cilek tak tinggal Rasulullah terlambat. Malah tak kumpul kita itu syafaat dunia dan akhirat. Nah, sesuai sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hadis yang kutsi, wujudukal jambun hajib la yugasu bihi jambun. Artinya bermula adanya kamu, nanti maksud kamu ini cilai bermula adanya awak, hati, ruh, itu dosa nang amat besar dan dosa sebagainya. Jika kita ni nak ada mengetahui, jikalau kita ni nak ada tahu, jika bahasa kita tu nak akan sifat-sifat Allah yang nampak pada diri atau yang nampak pada insan. Atau bahasa jelasnya lagi, jikalau tidak diketahui akan rahasia Allah atau sirullah yang nampak pada diri kita, maka dosa yang amat besar karena tak akui. Minta halal, minta ridha, walaupun rajin ibadah, rajin puasa, tapi tidak mengetahui rahasia atau sifat-sifat Allah yang nampak pada diri, maka sia-sia amal ibadah. Angka darugi lah. Kita berhari mulai minta maaf tahu sembahyang, tahu puasa, ada tahu sekalinya nah minta maaf lah majlis sembahyang mungkin berdosa. Kenapa dalilnya? Karena kita tidak mengetahui sifat-sifat Allah yang nampak pada diri, nampak benar pada diri, jelas benar pada diri. Narahas atau sifat-sifat Allah yang nampak pada diri atau rahasia Allah atau sirullah yang nampak pada diri insan cilai dosa bau umuran anjakannya kada belajar di makrifat iya cilai kenapa cilai sembahyang berdosa bekada bersembahyangan lalu buknarannya dan maksudur itu sembahyangnya rajin makrifatnya mantap. Nah itu mah bagus kita minta halalin sesuai dari Rasulullah jadikan bermula adanya kita, jasad kita, hati kita, roh kita, dosa yang amat besar dan sebagainya. Jikalau kita ini kada mengetahui sifat-sifat Allah yang nampak pada diri, maka sia-sia cilai amal ibadah. Ada cilai menurut riwayat diceritakan di kitab Durratun Nasihin, itu kitab paninggal arwah abah ulun. Banyak yang tinggal kitab di situ dijelaskan tarangan Imam Ghazali enggak salah. Nah, di situ cilai ahli ibadah cilai kada ketinggal waktu. Nah, lima waktu ibadah itu pulang sunat muakkad sampai sunat lanjut digawi bahkan di kala suatu malam nang ahli ibadah di cilai turun baudu bahari sumur aja daerah Arab tak. Nah seorang ahli ibadahnya entah ulama entah kagak baudu tengah malam bahari sumur panggung cerita tadi jadi kira anak baudu ke sumur nang ahli ibadahnya sama yang tahajud baudu di sumur bayang anak baudu ada orang tua menjongkong. Nah membawa kitab kenapa jadi ditakon ya nang ahli ibadah ini kenapa pian bawa kitab kenapa isi kitab catatan orang nang di nang beramal diterima Allah. Sekalinya di TV ngaran si ahli ibadah tadi kada. Maka cilai mulai balik sini sampai berumur 60-an ada catatannya ibadah sidin. Ada. Bicara lagi halnya malaikat mukarrabin. Nah, malaikat mukarrabin nang membuat kitab tadi. Cilai. Ada cilai malaikat mukarrabin itu dibuat nang pertama Jibril. Nah mukarrabin asahimung nang ahli ibadah ni pertama malaikat soalnya napa dibawa pian aku ni jar malaikat membawa nang urang beribadah diterima oleh Allah dicari ngaran si ahli ibadah dari tulis kereta
cari lagi jalan ibadah 3 hari mungkin carinya ada dia juga saya kira maka ahli ibadah nih nangaran ahli itu lengket kita nih dari dunia subuh juhur isya maghrib sudah sunat sunat muakat semacam macam sunat digawe tahajud digawe orang ibadah aja dah tak dicatatan malaikat mukarrabin kadada nangis izin jelek lagi nampak kalau ibadah mulai nang mulai balik sampai nang anak sampai nang banyak cucu lah bahasa kita mudah paham aja mana caratan ibadah kok malaikat mukarrabin gak sekadar tertanya sekalinya gara-garanya jelek kadang mengetahui hak Allah yang nampak pada diri artinya itu ujung muka jembun aja masih ya Allah makanya kita disuruh mengenal diri nah sebenar-benarnya diri ayatnya ada aja memadahkan barang siapa mengenal diri yang sebenar-benarnya diri maka sungguh terkenal akan Tuhannya barang siapa mengenal Tuhannya binasa wujud dirinya maksudnya kira kita nina kada beisi diri lagi pada akuan pada hakikat pada sebenarnya nah kada beisi diri lagi kada beisi roh lagi jakanya bahasa nyaman tuh kada beisi akuan lagi dengan dalil menghendak badalil juga nih wala alimun wala hayun wala samiun wala basirun wala mutakalimun illallah adalah di situ. Nah, di sini jilai nang ahli ibadah itu ada catatannya lapahnya beribadah nah, lingsak lintuhut hiram dan ini tapi ada catatannya membahas lah malaikat mukarrabin aku untuk malaikat enak mulai lagi halusnya bama tapi ya malaikat ada catatannya kada sekalinya tadi ya kayak apa yulah kada mengetahui nang sebenar-benarnya diri nah bahasa kita tuh jelek kada tidak mengetahui akan rahasia Allah yang nampak pada diri nah jikalau jelek jikalau tidak diketahui rusak nang amat besar bahasa kita tuh jelek tak akui merampas hak Allah rasa aku nang sambahyang rasa aku nang alim ayo rasa aku nang harat maka sudah anak sambahyang membaca aja la haula wala quwata illa billah dalilnya dia nang mudah pian paham aja ini kira nang takwahwani sini nang Tuhan nang syarif dah kepada la haula wala quwata baca artinya kanakan tahu aja la haula wala quwata illa billah dibaca ketika hendak sembahyang timbahan rasa aku pulang nang sembahyang nah ini nah ya nakon lah diurut anak pian mongkosi cara banyak ada Tuhan ini mana maulah mana menghidupkan mana menggerakkan cara banyak sidin diurut pulang saat itu nah ujung ke jambun tadi rasa seorang pian juga nama panggil pada hulu la haula wala quwata illa billah nah illa billah maka dibaca udah mari udah sembahyang aja la haula quwata illa billah gimana tuh sahaja kok sembahyang maghrib dia pula kan sahaja kok pula anjir karena mendustai Tuhan aja Tuhan aja dustainya dirinya dustainya pelan orang lain kayak apa ya supaya jangan aku nyaman lah jilai ayo lah biar beraku yang sudah tahu nang aku gitu ya sudah nah ayo yang sudah tahu nang kudra kira nang asal tahu asal aja dia diri sebenar ayo lah iba aku kan apa eh tapi aku warnang berisi aku nang hidup aku nang kudra lain aku kita lain aku kita ini padahal gak ada hayatnya nih ya anjir ahli ibadah sayangnya ahli ibadah ya Allah subuh bangun tengah malam bangun tapi catatan amal hadis ya itu tiga kali guling malaikat mukarrabin bolak balik itu kira sahih ceritanya tuh mana jalan aku udah sambil hijau melina jakanya kita bahas sama mati cak cukup ke sini nih ini mulai umur balik sampai 60 tahun bama cukup dah sekalinya kada dulu bahasa hidin bama lalu hidin mengenal diri
asal aja dia diri sebenar-benarnya diri nang disambat diri munnya ada tahu juga ya nah, ada nang disambat mengulah nampak ada lagi sambat menyambat itu lah mbak siapa ya pak ngajar belajar itu dia sudah belajar ya mas lainnya sambat menyambat ya Allah nang nang bergerak sidin nang menyambat sidin ada lagi yang nah kita juga nak ada sambat menyambat lalu nyaman sambat yang ngajar mencilain minta halal minta rida nilainya kita kita bukan orang di sisi di maklipat ini cilai kita utamakan bila kita ini cilai kada tahu akan rahasia Allah atau sirullah yang nampak pada diri kita dosa nang amat besar maksud kita nang pian kau mengangkat takbir itu nah rahasia siapa tak nampian kau melihat tuna, nampian kau bergerak tuna, nampian hidup itu rahasia, maknanya jelek. Rahasia Allah, jangan bahas kita sirulah, yang mana sirulah itu ya itu. Nampian kau bergerak tuna, pikirkan jadian. Ayo, nampak tubuh mencari pahala nih. Pikirkan nampian kau mencari pahala apa nah, nah ampun gerak siapa? Misalnya nih si wayang mah nak mencari pahala, nama gerakan wayang dalam, nambah suara pada wayang dalam. Apa lagi? Di pakurang dalam bakti mana? Malaku je wayang. Ada merasa kamu wayang digerakkan orang. Ya bahasa taduan, bukan taduan ada nambah gerak pada wayang dalam. Ya Allah jelas benar nah sedikit itu dicilai bila kita kada mengetahui di situ rusak aja bunguran apik gitu orang makrifat nih pian orang pikir kok sama aja pada apik alok tadi apiknya sambal yang udunya apik mama nyambat orang jangan apik gitu kan ada apik sambal orang nyalahkan orang kada sambal yang man lah ini lah jadi apiknya ada rata ada beapik beibadah juga beinimat beapik nyambat kurang ada beapik nah itu dia jelek saya putih aja pian tahu nah saya ada banyak lima kali empatnya kalau saya banyak pian ambil nah bila pian tahu akan sifat-sifat Allah tahu benar berdasarkan sifat Allah mulai di mata sifat izin di salina sifat izin turun naik nafas sifat izin nah kalau bergerak sifat izin ada tahu di situ nah dosa nang bawa umuran sampai yang aja berdosa ya Allah masa sampai yang jadi berdosa bagi yang lain itu aja sudah nah ya pada itu ya di sini untung banget jadi kenapa jadi nang berdosa tadi? Masaking nampaknya hak Allah pada dirinya itu ya artinan lu nampak benar. Aku ni kalau bergerak ada ni rahasianya ni rahasia kodratnya Allah. Nanti diingatkah ada asal tahu aja. Kecilnya paling harap tahu sudah. Mau ingat aja tadi kada tahu. Betahu kasih ingat. Ini notak makanya ilmu artinya tahu kata ilmu artinya ingat ya jelek dosa nang amat besar kenapa garang jadi berusaha alasannya merampas hak Allah yang mana cuma pian dia dirampas hak pian dia alasannya membembur sumpah hak pian dia bilang Allah Ta'ala tidaknya kasih sayang lalunya katanya baik ya Allah kan merampas hak Allah di mana merampasnya rasa aku nang sambayang rasa aku nang alim rasa aku nang harap ini nang alim benar maka kir urun tadi sudah la haula wala quwata illa billah adik dikaji hendak sambayang membaca Al-Qur'an bagus jelek membaca itu artinya jakanya bahasa orang makrifat itu tafakur tapi diucapkan orang tafakur tapi disuarakan tafakur nang
disuarakan. Lah haulah anak sambayang baca. Nah imbah dia rute malah seseorang sambayang itu ngarannya manipu Allah Ta'ala. Nang Allah Ta'ala ditipu sidin. Hayar imbah mahnya mempanggil lah haulah wala kuwata illa billah marasa seorang-orang sambayang. Mbah kayak apa supaya merasa seorang rasa nang hidup ilai ranai rasanya rasa si hayat dia mengkarada rasa si hayat mengkarada hayat baru kujar ada berasa lagi menginum ada berasa lagi. Nah berarti dia nang sambah yang ni si hidup nang hidup tadi si ilai roh nang roh tadi ilai sifat hayatnya Allah nang hayat tadi ilai awan jat kada bercerai. Nah di situ ilai ngarannya puji diri, bagi diri, kada lagi lah sampai menambah. Ayo menang paham di situ, kau nantak banget ya di situ. Dah, ayo dalam saya mau di dalam, mbak dalam lo kau nambah suara, mau lah wayang, dia tu sok wayang nambah suara. Ayo cik, nyaman kira-kira, lalu ada juga nambah takun apa garang sirullah. Jadi sirullah itu nilai yang harus kita katakan bahkan sirullah itulah nang wajib diketahui. Kulun yang membuat harusnya padahal wajib. Wajib harus diketahui. Kenapa garang sirullah? Sirullah itu nilai awak pian tunah tempat penyataan Allah. Awak kita ini narana jelasnya yang dikatakan sirullah rahasia bagi kita mu sudah tahu nah ada ini nah rahasia Allah enggak dia mereh di mana rahasia Allah ayna si kudrat si irat si ilmu si simak si basar itu nah rahasia Allah mereh kenyata lalu nang ada ini cerai kenyataan Allah kenyataan Allah rahasia ada kita jangan disambat dari unang bergerak si kudrat nama panggil si kalam proses sampai tahu dah nah nilainya tahu nama panggil si si kalam dia rahasia ngarannya ku tahu dan nama gerak si kudrat berdiam rahasia ngarannya unang kau aku sembah yang ini si hayat rahasia dia tahu rahasia ngarannya kenapa gerang jadi dikatakan rahasia karena sudah nampak ini nampak benar benar nampak bagi nang paham bagi nang kada tahu kada nampak hancur. Kenapa dikatakan rahasia karena sudah nyata karena sudah ada namun ambat kita kadada bila ambat kita kadada itulah nang ada siapa garang nang ada nih si wujud napa garang arti wujud ada kada bangalikin arti. Jadi cilai nang ada ni si wujud dia sudah tahu rahasia ngarannya nyamannya ay. Jadi artinya wujud tadi cilai artinya bahwasanya kita ni kadada hilang wujud kita maksudnya cilai hilang adanya kita imbas siapa nang ada ya si wujud tadi. Si wujud tadi kenyataan Allah maka inilah nang dikatakan rahasia ngarannya. Nah ini wujud wujud dari sifat Allah kita kada ada diam rahasia ngarannya berdiam lagi harus sakit takak datang wujud dan wajar lain rahasia ngarannya tahu kaya. Jadi yang dikatakan sirullah ya, sirullah itu nilai bahasa Arab kita ubah bahasa arti aja. Jadi yang dikatakan rahasia Allah itu yang mengetahui akan dia daripada zatnya Allah. Lalu kadada lagi akan dia daripada akuan gaib hilang semasa kali. Kita kadada bisa akuan kita nih. Nah aku makanya kalau kita bercita-cita cita-cita nang hidup. Coba kita mau kadada hidup. Nah ya pian betok dan berapa lagi. Iya, apalagi nang nangar ya, betok aja kata orang itu. Ya Allah, jadi kira nang dikatakan rahasia Allah tadi, nang dikatakan sirullah tadi, pian nang
itu ya Allah ya Rasul. Yang dikatakan sirullah tadi, orang yang mengetahui akan dia daripada zatnya Allah, sifatnya Allah, asmanya Allah, dan afalnya Allah. Lalu ada lagi akan dia daripada akuan, gaib hilang sama sekali. Apabila kita kadada imbah siapa nang ada rahasia ku kata Allah. Ini rahasia Allah dari dia. Nang ada rahasia Tuhan, nang ada deh. Ini rahasia Allah nang ada ni atau nang ada sing jalak juga ni. Nyata ku kata Allah nang ada. Bagi kita ini rahasia kan ni yang sudah tahu kan rahasia Allah. Ada adanya rahasia lagi ini nyata ku dia Tuhan. Makanya bahasa kasar tu ujar tangguk kawan paring, ujar paring luk ikam tu nyata luk. Tapi salah dia tangguk kawan paring. Dengan paring ni cilai paham, oh, mantap paring ni. Adalah paring menjawab, ya, adalah tangguk menghadap paring. Dari mana berharap si tangguk tu ne? Ya kan si paring. Paring baik cilai tangguk ne. Ya yudil. Menjadi cilai. Apabila kita ini ada imbah apa nang ada rahasiaku kata Allah. Dalilnya ada di sudah minggu tadi baca al insanu sirri wa ana sirrahu wa sirri sifati wa sifati la gairi bijatillah. Bermula jakanya bahasa bukas kecile. Bermula ikam tu nawajar Tuhan rahasiaku. Ada lagi pada kalimatnya bermula insan itu rahasiaku. Dan akulah kata Allah nang rahasianya tadi. Ya hanya bahasa tangguk tu. Ikam tunggu kau japaling rahasiaku, aku rahasia ikam. Jangan bahasa orang kada bawa kulitan tangguk ikam tu ya aku. Selamat tangguk ni. Hanya namanya biar tu nang kita pengulir saja ternyata ni tangguk sembah jam. Nyata aku sudah ilmunya. Bukan kulir lain, bisa manggap kulir lain. Kurang tahu ilmunya awan nang kada tahu juliet harap nang tahu harap nang tahu orang sekali berusaha ini nyaman. Allahu Akbar. Allah Maha Gana. Lain kada dan saking gananya Tuhan ya Tuhan melihat mananya aja ini mana pakai mata bang kurang jangan pakai mata pakai basar ya pakai basar hari kalau bergerak aku nih hai kalau melihat kalau aku nih nah berarti kan mun aku nih sarap kawa berarti ada nang kawa nang mengawakan tuh bahasa akal ulun dari belajar aneh juga aku nih bergerak kawa kau panggil kawa berarti ada nang aku panggil aku ulun dari ilai mak mudi kaya lagu ini kena nyala dulu itu dirasakan di awak nih hai kawa aku nih bawa panggil nih berarti ada nih nang aku panggil pun cari di sini nang aku panggil tuh nanti bisa mencari kita. Kalau kali muda kan, sekalinya nama panggil ini kalam kan, kalam dari siapa kalam lah sampai itu. Gue cule sekali tapakur aja ya Allah, misalnya nih siapa kali di antara jamaah tapakur 5-3 menit ya masa belajar hayat ini hayat engkau ya Allah. Saya kemudian jadi ulun hak engkau ya Allah. Allah nang beribadah 60 tahun. Anak mun miris dia nak 60 tahun tadi. Aku ujek nabi nama datang. Jakanya bahasa Arab tu bahasa kita ni. Tapakur sasaat. Nah tapakur sasaat lebih abdul daripada beribadah 60 tahun. Macam setiap saat kira kita tapakur. Ia ya, bahasa melayang tapakur. Nah aku bacanya. Nah niat lagi dulu. Ada selalu banyak kira bacanya. La haula wala quwwata illa billah. Tapi jangan sambat di hati. Mungkin coba cinta dalam hati kan loh bacaannya. Ada salah mendua apa bacaannya? Kalau kada apa aja la haula wala quwwata. Ada apa? Ada binan calon lagi. Kita tahu lagi. Atau kan minta juga la haula kepanjangan. Allah Akbar. Sakat tapi jangan disambat nang tapakur cile di dalam. Tapakul sasaat sama beribadah 60 tahun. Bayangannya aja. Tolong malaikat dia mencatat pahalanya. Dua kali. Ayo, tolong. Cucuk aja orang yang sudah ahli makrifat malaikat kita mencatat. Di mana dalilnya ada mencatat?
namun wayang ini nang bergerak apa lah wayang mencatat nama gerakan wayang dalam malah mencatat wayang ini mencatat dalam ada kau kan hanya mampiasan bagi kamu ya Allah simpun maturan simpun beribad beribadah ya Allah diingat lagi sampai jalan ya Allah hancur nyaman kecil ya Allah mau kita kada tahu dia rahasia-rahasia nangka itu ya bahasa hadis Nabi tadi dosa itu yang umuran mana sambil yang berusaha lapaknya pak ya Allah saya tiuran nih mana orang sesuai hai begawi melampas hak orang nyaman darat sama rampas hak Allah wah aku nang sambil diam nih aku nang puasa nih nah bujak sehari Tuhan pian jadi dirampas hak pian nyaman darat nah sudah tahu aja kita ini rahasia asal tahu di situ biar jelek ya paham tak ada tak masalah maka lipat tapi ya tahu di sini oh aku ini rahasia Allah kan aku ini bila rahasia Allah nyatanya Allah bila nyatanya Allah inna lillah wa inna ilaihi rajiun nah bulik seorang pian nyamannya kok nggak usah nang belajar beli ada paman nyuruh nang beli simak kan bulik aja juga kemudian mampu pian belajar dipikirkan orang jangan dipikirkan masalah maka lipat jangan dipikir bila tahu syukur bila nyak ada tahu belajar nggak usah nambah dalam-dalam tuh usah cukup jauh aku ini rahasianya Allah masalah sayang sudah cukup kenapa hancur bahari ini cilai dipikirkan tang lah lebih lama 5 tambah 5 11 ah wah ini kerja lagi cilai runyok sudah tinggal kiannya aja lagi bahari menuntut ngali bila menuntut orang sablas ya kalau nana ganjil kenapa kalian ke rumah jadi pikirkan pak kurangnya dia pikirkan kenapa dia janji ya barang nyata kenapa dia pikirkan lagi ini nyatanya kenapa lagi dia pikirkan nah, sudah barang nyata yakin jangan pian hakul yakin jangan kenapa lagi nanya nyatakan kira-kira lagi nang hakul tuh perjalanan masih maju nyamannya ya Allah jadi ilmu kita ada mengatai rahasia Allah nah, nampak pada diri masih nampaknya kau nah, kayak gini nah pian kau berjalan itu nampaknya kau ya roh ilahi aja di roh aja gini bagaimana muka ada roh kayak apa kudrat ngara daro kayak apa namanya cilik-cilik matanya bilang matanya cilik yang ada baru lagi ah berarti cilik tahu dapin rahasia Allah ngilin rahasia ilahi tahu ya awak seorang ini rahasia ilahi ada barang hari awak cilik-cilik kuburan berjalan jalan nih ya kada roh ya gak apa kada berjalan ya Allah ya yukir hati nyamannya kira tahu aja cilik rahasia Allah nampaknya apa rahasia lah dia waktu nih ada berawak lagi tuh. Jadi guru jahit mau anak belajar makan nabi berderet gitu ya. Belajar guru mak repatnya makan nabi berderet gitu takut kan orang belajar. Ya si itu terus jatuh kali mah manusia. Ah kalau mati berderet kita ini berderet mana? Mati udah. Ayo kita entah ada aja rahasia pada jelek nanti padahkan Allah nanti padahkan Muhammad nanti padahkan Adam diwadah pian rahasianya tidak anaknya diwadah pian di anaknya nang jadi pian kecilnya banyak orangnya Allah Muhammad Adam jadi udin disampaikannya ya Allah nampaknya diwadah udin sudah udin ke ilur ke siapa ngaran pian makanya ujar Tuhan nih ngaran ikan tunang ngaran kedua kita buktikan ngaran tangguk ngaran paling juga kecil ngaran tangkire ngaran paling juga kecil nah sesuai cilai ngaran itu ngaran kedua jadi ujar ungguk ujar paling kedua tiga kedua kedua jadi ujar paling kosar kaki jadi tangguk kosar kaki ikan mungkin apian jen ada selamat tangguk kalau nyaman tangguk sembahyang ih pian nang ngarep banget ya nak menggawe sudah cilai nah itu orang sudah mesra ini cilai gara-gara gina mesra tuh dari sini mesra kata di mesra itu berarti ini sudah mesra dahulu hingga kita tahu mengetahui jelek ini dirasa-rasa cilai ini tujuan nang mesra atau nyaman
Nah, saya makanya membaca ya Allah, al insanu syiriwa nasirahu wasir sifati wasifati ragairi bermula insan bermula kita ini rahasia bermula insan itu rahasiaku dan akulah kata Allah rahasia itu jangan bahasa tangguh kile unggu ikam tunggu kaya rahasiaku jarpari dan bupa ikam tu adalah aku ayo makanya baca yang dihi kile tangguh di rumah itu nah paring tangguh kan ya sambat tangguh ya paring sambat paring lalu rahasia karannya sambat hamba ya kenyataan Allah sama Allah ya hamba nanya hamba cule pandang jahir hamba pandang batin sidin lalu hamba pandang jahir tangguh pandang batin paring bisa ada jahir dan batin ada kalau nih ini nama nampak kanan jahir sasi batin pandang jahir bang tatibu cule pandang jahir tatibu anwasiri sifati dan sifat itu ada dan sifat itu adalah sifatku tiada lain ya Tuhan tiada lain akulah sifat itu nah untuk benar nih akulah sifat itu ungguk ya Allah manggok kai kan tunggu sederhana aku mina ya Allah nggak ada paham di tangguk sudah terlalu juga ada rahasia Allah lah kita nih udah tangguh jarang selebon ayo dah ya Allah ya Rasulullah wasir sifati dan sifat itu tiada lain sifatku dan tiada lain aku kata Allah sifat itu maka ada percaya dua cile berdiri pian susun pian kan bahasa ya ah sama kalap na hidup hayat adalah pian nah dedele cina ada di kenyataan rahasia Allah nah ayo nah gulanya kada jalan gini tapi kenyataan rahasia gula manis kalah nah itulah bu paling nyaman kita nih paham asal tahu dia cilai pian ini malah lebih mak sama dia itu kalau nyaman beribadah nih nah pian mbak aku kan kada salah lagi tapi aku nang tahu nang tahu jadi aku bulat aku seorang hanya jadi burun dari akunya aku umur jadi minta nak ada tahu cuma nang tahu je dia kira tak dahulu anu pang tak dahulu jahil sebenarnya kira tak dahulu batin hanya jahil ya kada si batin ini baik jahil kalau kian baik kalau jasad ni bergerak ya kada deruh tu penggerak kalau jasad ni bergerak berarti nang batin juga nang bergerak ni makanya jila yang hendak anak kata tinggal juga hidup berpindah ke batin sejatinya sebenar-benarnya diri diri nang batin jahil tapi batin nang api nang jahil sesat kesalahan nang batin aja lagi jila kata waktu itu ada nang matahari nyaman gak kata bebas ada nang matahari duduk di batin aja pian jangan ada usaha jila ini kata lapar sudah tuh hari kita beratkan ruh di batin ya. Nah, makanya para wali-wali itu di batin beratkan orang di ruh kok di ruh jurang duduknya lagi nggak tahu di batin di ruh nggak tahu di ruh di hayat nggak tahu di hayat di hidup nggak tahu di hidup nah makai kadinya kalau orang kali yang sudah tuh hari tak awal ya mari bilang sepuluh burungan adalah asal para burungan yang hilang kalau yang terjadi jadi banyak batin dia kan ulun merasakan dasar ya Allah nah juga kan nyuruh orang ada duit kan ada begawi ya syariat kalau ditinggal atau kalau ditinggal syariat syariat nampak itu ditinggal lagi kalau dia tinggal syariat kada khawat kira saya ini berlemari jangan lebih ini berlemari syariat kadang-kadang syariat kira awak nih kira syariat nah yang mana namanya hamba kurang sama juga syariat nampak kira syariat kurang lah nampak kira syariat nih ini salah paham ya untuk mengarang ini mungkin salah paham mengarang syariat itu kira awak bila awak nih sambahyang kapahumaan bajalan dan lain-lain bahasa syariat
itu nalika anda kira surah syariat namun disyariati yang tahu syariat itu banyak itu lah syariat namun disyariati kalau masak nanti rasa tahu aja biar pun kada tahu cilai ya nak ujung duka jamun cilai pasar mana ayat tu ujar nabi ini kan kan sidin pada ujar sidin nah kita maaf lah pun ulang bermula adanya ikam adanya kamu dosa nang amat besar dosa dan sebagainya nah jika lo awak kita nih diri kita kada mengetahui akan hak-hak Allah atau sifat-sifat Allah pada diri dosa nang amat besar. Ini mak ayah paham tiap orang kada tahu kada dulu marah kada tahu nah ya. Orang mak lipat nang dulu kan dihitung sudah mulai pian tahu dihitung nyaman kada. Makanya jadi orang bari hanya haji atau hanya haji di Islam. Kan hanya nang hanya tahu di sini nah. Ya jadi bisa tuh kata orang. Seorang yang gitu. Ini rugi tuh rugi benar kita mengada tahu kan bagi nang tahu jangan juga sombong ya kada tidak nak sombong ada kenapa kada ya ayo kan jadi cile wasiri sifati dan sifat itu adalah aku dan tiada lain akulah kata Allah nang sifat tadi makanya al-insanu siri wasiri sifati dalam ayat ini wasiri sifati nampak mana sudah ya Allah bahkan aku kata Allah zat yang bernama Allah ini jelai dua kalimah di sini aku kata Allah zat yang bernama Allah bahasa kita tuh diri yang bernama Allah menjadi rahasia bagi nyawa dan badan tidak hanya bahasa kurang lebih gitu jelainya jelai guru sama pada guru nyaman kalau aku sama pada guru ada kayak gini bacanya aku kata Allah zat yang bernama Allah jadi roh dan jasad. Jadi kata orang kris. Hari ini pas saya menjadi dahulu barang aja dunia kita. Kira-kira hari ini kurang. Nampak. Aku kata Allah zat yang bernama Allah menjadi rahasia bagi nyawa dan badan insan. Nah, apa lagi yang sudah izin jadi? Ya kalau ya, ya Allah. Ya Allah ya Rasulullah. Jadi kita nak menjelaskan di sana yang nak dudukkan baratahan ni nah kenyataan daripada wujudku kata Allah. Nah sih nak salah paham. Beikung ke Tuhan mereka nah ini tengah hari dulu nanya ke beikung. Nak dudukkan ini nah kenyataan daripada wujud tu cilek adanya Allah. Bukti adanya Allah. Nak hidup hayat kenyataan hayatku kata Allah. Ayo cilek. Nang melihat kenyataan basarku, nang mendengar kenyataan daripada samaku, wasipati lagairi dan sifatku tiada lain daripada aku. Napa lagi nampaknya? Icilai Allah Taala nang betawar. Napa lagi? Gimana aja? Buktinya Allah Taala betawar untuk pandan. Aku jatuh suatu perbanan sembunyi. Aku ingin dikenal. Tuhan nang ingin dikenal. Ada bangali Allah Ta'ala hendak dikenal, hendak menyata, hendak ada bersyukur lah kita. Masih izin nampak anak sebagai hamba Allah sendiri kira nak mengandalkan wujudnya atau adanya ada untung lah pian. Mungkin ada minta maaf kira nak. Mungkin ada tahu di sini sahaja nak lagi sampai yang sahaja. Tahu nang ya kaya orang bahari itu nyambat nampak ya. Kalau tak dewi pun, orang tampar berarti. Kalau tak takutan dia seradaya. Alasan diri kira nak mengenalkan wujudnya atau adanya. Angun tumbal lah kira nak nanda urucil menuntut. Ya tu nang. Oh, kujok sana, kujok sini. Ada tahu di Tuhan. Ada tahu di diri. Ah, oh, nak ampun nama. Ada kenal, ampun nama. Ada rugi lah kita. Nah jadi kile bahasanya kile syukur di atas syukur karena Allah nak mengenalkan atas diri hambanya. Ada alasan. Karena kile untuk mengenal Allah atau mengenal diri atau mengenal asal kejadian diri itu atas kehendak Allah juga.
berarti ya alhamdulillah kita nang baratan termasuk orang nang dipilih Allah. Nang kada dipilih siji lagi minta halal minta ridha atau kada diberi petunjuk. Kamu nyambat yo jurang biar sarumah. Kada kawat itu. Kada kawat dipaksa. Nah, jadi kita ini juga syukur jangan kita kada perlu orang kada perlu orang makrifatnya kada memerlukan orang memerlukan diri sendiri. Kada perlu orang. Jadi kita sangat bersyukur karena ilmu ini kita namanya lamatakan dunia dan akhirat. Mungkin kita minta maaf lah, membaca apa nabi diri sabda bukannya diri sabda tak bisa pian ada juga pian tidak ada nama diri sabda jangan jangan nabi kita ini jasad nanda luar nama karena tapi jangan disambat Nur Muhammad teh jadi ya Allah. Ah selesai nyamannya ya Allah. Karena kira ilmu kesempurnaan atas dasar semata-mata ilmu Allah, ilmu yang lain menjadi ya. Mbak kata ulama sufi, ilmu kesempurnaan inilah namanya lamatakan dasar kita. Ini ilmu kesempurnaan inilah yang menyelamatkan roh kita. Bahkan ilmu ini bisa membahagiakan kedua orang tua di dalam kubur. Mana kau yang membahagiakan? Boleh lunduk ya. Misalnya kuitan di kesawat bahari makrifat mengenal Allah tapi dia mengenal Allah tak buat jelek kuitan. Gimana dalilnya? Apabila mati anak Adam maka putuslah segalanya kecuali tiga perkara. Ilmu yang bermanfaat, anak yang saleh, amal jariah. Nah, kita duduk di amal yang saleh. Kita sembahyang tak buat kada baikan. Kita berbuat nang kada baik, tak buat kada. Kita nang kalipat tak buat kada. Mun berbuat salah hanya tak kirim kuitan, makalipat kita kirim lah. Mustahil lah. Nah, berarti makalipat juga kuitan. Untung kada? Nah, untung benar, gila. Ya Allah, ya Rasulullah. Nah, jadi gila tiga ilmu nambah manfaatnya. Kenapa? Dari artinya kaki artinya tuh apabila mati anak Adam atau manusia maka putuslah segala amal ibadahnya kecuali tiga perkara. Pertama, sedekah jariah.